Seperti inilah kondisi di pagi hari di cuaca yang hujan ini. Hai teman-teman, selamat datang di Slovenia. Kembali lagi bersama Yeni di sini. Seperti yang sudah kalian tonton videoku pagi ini, pemandangan di luar sangat cantik sekali meskipun hari ini agak gerimis dan juga berkabut di bukit sana, tapi pemandangan sangat luar biasa teman-teman. Dan hari ini tidak terlalu dingin menurut aku, tapi jaketnya harus tetap double-double ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak pokoknya untuk kalian semua. Nah, untuk bulan depan, bulan Desember, karena bulan Desember adalah bulan spesial ya kan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, hari Natal, dan juga musim dingin atau winter. Jadi videoku bulan Desember nanti akan lebih banyak upload tentang salju dan juga bagaimana nuansa musim dingin di negara ini, khususnya di tempat aku tinggal. Nah, seperti yang kalian lihat di bukit yang sebelah sana itu, kalau sudah musim dingin, dia itu akan putih, terselimuti oleh salju, dan juga padang rumput di depan jalan ini juga akan penuh dengan salju, dan itu sangat-sangat cantik sekali. Dan aku nggak sabar untuk berbagi bagaimana pemandangan di sana yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu ikutin video aku, dan aku berharap semoga videoku ini selalu menghibur, ataupun memberi informasi tentang negara ini, teman-teman. Seperti inilah kehidupan di negara Slovenia. Mungkin ada beberapa budaya kita yang berbeda, ya kan? Tapi setiap negara itu memiliki keunikannya masing-masing. Indonesia memiliki keunikan, Slovenia memiliki keunikan, dan banyak negara lain yang memiliki keunikannya sendiri. Tapi kita tetap saling menghargai, teman-teman. By the way, apakah aku homesick sekarang? Jujur, aku sedikit homesick karena 4 bulan aku di Slovenia, dengan makanan Slovenia dan juga dengan budaya dan kehidupan serta cuaca. Tapi jujur, cuacanya aku cocok banget dengan negara ini ya, karena sekarang kan musim gugur, jadi dingin-dingin gimana gitu kan. Nah, aku tuh nggak suka panas, teman-teman. Jadi kalau panas itu aku tuh langsung pusing, nggak karuan gitu. Jadi cuaca di musim gugur ini sangat cocok untuk aku dan membuat aku lebih rileks. Terus pemandangannya yang sangat indah. Kalau di Slovenia
Itu kalau mau healing nggak usah jauh-jauh ke pantai atau biaya mahal pergi ke tempat lain ya kan. Cukup di belakang rumah kalian sudah menemukan tempat yang sangat indah karena Slovenia itu penuh dengan bukit-bukit yang sangat cantik. Nah, yang paling aku kangenin dari Indonesia yaitu masakannya. Masakan Indonesia itu memang the best ya sama lidah kita. Apalagi lidah aku, lidah desa yang sudah terbiasa dengan masakan rumahan yang medok gitu kan. Nah, karena di sini kita makanan pokoknya itu roti, keju, dan kentang. Jadi itu sampai sekarang pun aku belum bisa yang terlalu bersahabat dengan makanan ini. Cuma aku sudah mulai belajar untuk mentoleransi rasa. Jadi kayak keju, kentang, roti itu aku sudah bisa makan setiap hari. Dan nasi itu pun sudah tidak tiga kali sehari lagi. Biasanya aku makan nasi itu hanya siang atau sore. Jadi pagi sama malam aku sekarang sudah tidak pernah makan nasi, teman-teman. Tapi tetap aku tidak bisa hidup tanpa nasi. Nah, kalau misalnya untuk camilan atau aku pengen bikin jajanan Indonesia gitu kan ya, aku tuh berusaha semaksimal mungkin aku bisa memasaknya. Seperti kemarin itu aku bikin ote-ote, karena ote-otenya itu kan enaknya itu dari cambah ya kan. Nah, jadi aku bikin cambah sendiri, teman-teman. Ini pertama kalinya aku bikin kecambah dari awal. Jadi itu kacang ya kan, kacang kedelai itu aku rendem sampai dia tumbuh itu cambahnya. Jadi akhirnya ini mengasah kemampuanku untuk memasak dan berkreasi, teman-teman, selama di Slovenia. Dimana sebelumnya di Indonesia kan kalau mau apa-apa beli ya kan, tapi kalau di sini kan semuanya mahal dan terbatas. Seperti yang kalian tahu, tahu tempe di Eropa itu sangat-sangat mahal, teman-teman. Aku beli segini itu kalau nggak salah itu 20 ribu segini, teman-teman. Apalagi tempe itu lebih mahal lagi. Dan rasanya pun sangat jauh berbeda dari rasa yang di Indonesia. Nah, jadi apapun itu aku berusaha untuk membuatnya di rumah. Seperti kemarin aku bikin cireng, bikin cilok, bikin apa lagi ya, tai kucing itu, jajanan tai kucing yang kayak keripik gitu, apa namanya, kerupuk gitu. Jadi aku semuanya tuh bikin sendiri dan ini aku kadang-kadang sampai heran kenapa diri ini tiba-tiba bisa masak dan rasanya tuh enak. Padahal di Indonesia tuh aku bukan termasuk yang suka masak. Iya, aku memang masak, tapi bukan yang berkreasi gitu loh, teman-teman. Bukan yang membuat tiba-tiba sering masak ini, masak itu, enggak. Aku tuh kalau di Indonesia itu masak yang simple, kayak masak nasi goreng, apalagi ya, tumis-tumisan, seperti itu. Jadi belum pernah masak yang aneh-aneh. Apalagi kemarin itu aku sempet bikin brownies pisang. Dan jadinya ternyata enak dan suamiku tuh suka. Jadi aku heran sama diri ini, ternyata aku bisa masak, bisa bikin kue ya kan. Jadi memang itulah kekuatan ilmu kepepet. Jadi dengan kepepet kita bisa. Ya, seperti inilah teman-teman. Semoga videoku selalu memberi inspirasi, menghibur kalian semua yang nonton. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan karena aku pemula, tapi aku selalu belajar untuk lebih baik setiap harinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.